tips kat sini apa? Tips dia ialah kita kena cari apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Perasan tak semua orang tak sama kelebihan kan? Kan, simple. Bilal bin Rabah, satu je kelebihan dia apa? Suara sedap. Jadi, fungsi dia apa? Azan. Dan itulah fungsi dia yang unik, tak ada sahabat lain buat. Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa kelebihan dia? Apa kelebihan Abu Bakar? Selain daripada dia sahabat yang paling rapat apa semua itulah kan. Kelebihan Abu Bakar yang unik ialah dia boleh kenal nasab orang. Kan, maknanya point je, pergi kat Mekah tu, ambil je siapa letak depan dia, dia boleh cerita bin tu berapa keturunan. Dia boleh cerita. Jadi dia tahu orang ni bagus macam mana, orang ni keluarga dia jenis macam mana, orang ni puangkan macam mana. Dia boleh cerita. Sebab tu dia adalah antara orang pertama yang Nabi masukkan, ajak masuk Islam supaya Nabi boleh kenal orang. Nabi boleh tahu siapa seterusnya nak target. Ya, kalau buat MLM ni macam kira dia cari orang yang paling ni kan, macam dia boleh identify ni potential ni, ni tak potential tinggal. Itu fungsi Abu Bakar. Kan, jadi bila Abu Bakar buat macam tu, Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun je. Kan, so orang kata, oh jadi 2 tahun, tak lama sangat, tak ada apa jasa dia. Jasa dia lagi banyak sebelum dia jadi, sebelum dia jadi khalifah. Kan, jasa Abu Bakar sebenarnya paling banyak ketika di di Mekah sebelum Nabi hijrah lagi. Nah, jadi semua orang ada fungsi unik yang yang Allah ciptakan. Kita kena cari, kita bila kita rasa kita itulah fungsi kita, kena buat gila-gila sampai kita rasa benda tu dah di-accomplish dan kita akan rasa saatnya akan tiba, Allah akan panggil kita, panggil kita balik. Dan siapa yang dipanggil oleh Allah balik dalam keadaan dia dah berjaya capai benda tu, itulah orang paling bahagia, betul tak? Ada orang dia tak tahu pun nak kena sampai mana, tiba-tiba Allah dah panggil balik sebab tak function. Betul tak kan? Allah campak function dia sekian-sekian. Bagi makan kan, bagi bini, bagi hidup, bagi bernafas, tak function-function. Dah lah balik lah. Kan ramai orang macam ni kan? So ulama sebut kalau kau ni sebenarnya tak ada fungsi atas dunia ni, kau ni sampah. Ni ulama sebut illam takun anta, lupa apa ayat dia tu. Kalau kau ni tak rasa, tak ada rasa buat manfaat tertentu kepada orang, maknanya kau ni tak lebih daripada sekadar sampah yang membebankan bumi ni. Tak function lah istilah dia kan. Baik, kita kena ukur, kita ni dah function ke belum? Apa manfaat yang kita dah ada buat kepada orang? Itu cara ukur paling mudah lah. Cara ukur kita ni dah capai tujuan kita belum ialah bila kita dah start memberi manfaat kepada orang. Orang start rasa manfaat kita. Nah, itu kita dah start berfungsi. Nah, you dah start, kau dah start function lah. Dan kemuncak kita boleh bagi manfaat. Sebab tu Nabi sebutlah hadis kan, khairun nas apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Okey, ramai-ramai ni Nabi kata, mana manusia yang paling hebat sikit? Nombor satu siapa? Bukan yang paling banyak harta, bukan yang paling banyak sijil, bukan yang paling banyak jawatan, tapi Nabi kata yang paling banyak manfaat. Maknanya dia sebab dia dah function, dia dah capai tujuan dia. So di kemuncak kita boleh bagi manfaat kepada orang, ketika itulah Allah akan panggil kita, panggil kita balik.